صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna ikhlasa fihi والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أمين يا رب العالمين. أما بعد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam tahun baru hijrah 1446 hijrah. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi masjid, tuan imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Umar Ibn Al-Khattab Bandar Bayan Baru. Saya ucapkan terima kasih kerana kesudian menjemput saya pada malam ini, yang saya rasa ni kunjungan kali kedua lah saya mai malam ni. Sebelum ni kita mai dalam program rakaman Al-Kuliah di TV3, dan masing-masing pun dah tengok muka di TV dan ada yang kecewa. Pasal muka dia tak lekat, dia rasa dia duduk tepi kamera dah. Tapi apa, kameraman tak ambil muka aku, punyalah make up kan. Tak apa, benda boleh bincang no? Akan datang kita rakam lagi lah kalau ada kesempatan insyaAllah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah. Allah izinkan kita dapat menarik nafas dan masih lagi bernafas pada kalender baru hijrah kita pada tahun ini, dan semoga tahun baru ini merakamkan lebih banyak lagi detik-detik kejayaan, apa amalan-amalan yang tahun-tahun sudah tak berkesempatan nak buat, tahun ini kita mudah-mudahan Allah izin kita dapat buatlah. Yang nak pi umrah dapat pi umrah, yang rayuan nak pi haji pun moga-moga terpilih namanya. Macam-macam lah yang kita rancang tahun-tahun sudah mungkin tak kesampaian. Moga-moga Allah laksana, Allah makbulkan permintaan kita pada tahun hijrah tahun ni. Amin. Ya Rabbal Alamin insyaAllah. Adakah bercita-cita nak berselfie dengan penceramah? Moga-moga dimakbulkan Allah jugalah. Itu tak termasuk pun tak apa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni bersempena dengan ceramah bertemakan awal Muharram ataupun ma'al hijrah ini, saya berhajat nak membincangkan tentang satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Sebab cerita tentang hijrah awal Muharram ni, cerita kok mana pun memang sudahnya benda tu juga. Tetapi kupasan dan huraian lah yang berbeza antara asatizah kita lah. Cuma malam ni saya nak menarik perhatian, nak membincangkan tentang satu tajuk, iaitu berkaitan tentang berhijrah menjadi manusia cermat.
Tajuk kita malam ni, berhijrah menjadi manusia yang cermat. Cermat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang melaksanakan penghijrahan, Allah Ta'ala menyebutnya sebagai orang-orang yang berjaya. Kita dalam hidup biasanya akan sebut orang tu berjaya bila keputusan peperiksaan dapat cemerlang, dapat bagus, mengaji pandai, kita kata dia berjaya. Niaga bagus, 5-6 angka sebulan, kita kata dia berjaya. Tapi di sisi agama, ada satu pandangan yang lebih hebat lagi yang kita nak kena faham, makna kejayaan. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah At-Taubah ayat 20, Allah sebut mafhumnya dalam hidup kita, siapa-siapa yang buat tiga perkara, maknanya dia orang berjaya. Apa dia? Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Dalam kalangan kita, siapa hak beriman kepada Allah, dia orang berjaya. Yang kedua, kata Allah, orang-orang yang wahajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah pun Allah kategorikan sebagai orang berjaya. Dan yang ketiga, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berjuang dengan nyawa, dengan harta benda di jalan Allah, ketiga-tiga ini kata Allah, wa ulaika humul faizun. Apa makna faiz? Orang nama faiz, fauzan, atau yang sama waktu dengannya. Orang berjaya, dia berjaya. Jadi siapa-siapa yang berhijrah, maka dia akan memperoleh kejayaan. Sebab itu kalau tengok dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjukkan kepada kita satu contoh tauladan. Penghijrahan Nabi ni bukan hijrah yang biasa-biasa, bukan perpindahan yang biasa-biasa. Sebab perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah yang kurang lebih 432 km, itu perjalanan yang bukannya dekat. Kalau hari ini 400 km tu boleh sampai dalam masa 4 jam. Naik bas, naik kereta api, dua kali lena. Celik, tak sampai lagi. Pejam, celik, sampai dah. Dia yang celik, tak sampai lagi tu pasal kiri kanan padang pasir. Padang pasir yang jadi cemui. Oh, warna oranye, lena lagi. Dulu bukan 4 jam. Secara adat, perjalanan daripada Mekah nak ke Madinah, adat perjalanan seekor unta, bukan Toyota, unta, itu adalah selama 10 hari. 10 hari baru boleh sampai perjalanan pakai unta. Tu pun kalau unta tu mood dia okey. Kalau unta tu datang mai bulan ke, tengah mudi ke, ada masalah jiwa ke apa, mungkin lambat lagi lah sampai. Tapi kalau perjalanan biasa, unta 10 hari. 10 hari baru sampai. Tapi kita duk mengaji sirah, duk belajar pasal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Mekah nak ke Madinah ambil masa berapa hari? Berapa hari Nabi ambil masa? Kurang lebih 25 hari. 25 hari. Yang sepatutnya 10 hari jadi sampai 25 hari. Lama. Kalau 17 hari gagah lagi. Ini 25 hari. Awak lambat sangat. Tadi kata 10 hari dah boleh sampai.
awak sampai 25 hari Nabi ni duduk singgah mana? Rupa-rupanya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan yang bukan jalan-jalan cari makan. Singgah cari pasembong, singgah cari nasi kandak sur, cari ayam ros, nah, cari apa, roti telur goyang. Ada. Perjalanan Nabi adalah perjalanan yang penuh dengan bahaya, penuh dengan musuh kiri, kanan, depan, belakang. Tak tahu daripada mana arah bahaya tu ada. Sebab itu Nabi sangat cermat. Tu cerita dia. Orang kata apa? Biar lambat asal selamat. Sepatutnya 10 hari jadi sampai 25 hari. Pasal Nabi sangat cermat dalam mengatok langkah perjalanan. Kalau ikut Nabi nak menonong jalan, pergi sampai dah. Tapi tak boleh. Perjalanan Nabi penuh dengan musuh-musuh yang tunggu masa nak bunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bertolak daripada Mekah. Nabi keluar, Nabi bertolak daripada Mekah, iaitu bermula daripada 26 Safar bersamaan dengan 6 September 622 Masihi. Mula-mula Nabi singgah dekat Gua Sur. Gua Sur ni jaraknya daripada Mekah kurang lebih dalam 7 kilometer, lebih kurang. Dan yang peliknya adalah Gua Sur ni dia terletak di mana? Tuan-tuan kalau rajin tengok Google Map, Madinah kan atas. Kalau kita tengok kat Google Map lah, Madinah kan atas, Mekah bawah. Bawah ni. Naik ke atas lah kan. Itu Gua Sur di mana? Gua Sur ni dia belakang sikit daripada Mekah. Kalau logik akal kita, nak singgah mana-mana pun, carilah persinggahan yang memang on the way, yang dalam perjalanan. Tak, Nabi ke belakang. Macam contoh, tuan-tuan ni semua berhajat, tuan-tuan nak pergi Parit Buntang. Tuan-tuan nak pergi Parit Buntang lah, daripada sini, daripada Bayan Baru nak pergi Parit Buntang. Tapi tuan-tuan singgah di Sungai Petani. No? Tuan-tuan singgah di mana? Di Sungai Petani. SP, bukan Seberang Perai. Sungai Petani, Kedah. Share location dalam grup WhatsApp. Agak-agak member akan kata apa? Bengong. Hang tak reti tengok weh ke? Hang ke weh yang bengong dalam ni? Tak, hang nak singgah-singgah lah yang memang on the way, yang faham tak? Siapa nak kena pergi kona tang lain? Awak kona, siapa? Kona tang lain, siapa? Sebab perjalanan Nabi dikelilingi dengan musuh-musuh. Maka Nabi kena sangat cermat, berhati-hati, jangan gopoh. Kan? Sebab itu kalau kita perasan, Nabi atok strategi itu sangat cantik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai peneman, Asma binti Abu Bakar sebagai pembekal, bawa makanan, ration. Orang askar tahu lah, dia bawa bekal makan. Lagi Abdullah bin Urayqid, walaupun dia non-Muslim, dia jadi penunjuk arah. Penunjuk arah. Memanglah tuan-tuan, padang pasir, lapang semua, nak pergi mana? Tak tahu mana, lapang semua, bukan nak tahu. Kena ada penunjuk arah. Zaman sekarang weh, Google Map. Amir bin Fuhairah sebagai, dia pengembala kambing. Kambing-kambing dia sebagai pemadam jejak. Jalan atas padang pasir. Padang pasir, tuan-tuan, ada tapak. Jalan tar mana ada tapak? Ada tapak. Tapak tu nanti musuh dapat tahu. Kena ada orang hat padang tapak. Ini semua Nabi atok elok ni. Pasal apa? Pasal musuh-musuh memang sangat cerdik. Sangat cerdik. Tu yang Nabi cermat atok perjalanan tu. Salah seorang musuh yang memang cerdik, dia ada dia punya intelligence dia lah, adalah Abu Jahal.
Abu Jahal ni tuan-tuan, dia punya salah satu daripada dia punya kehebatan dia, dia punya expert kepakaran dia adalah dia sampai dia boleh tengok tapak kaki tu. Kan rumah Nabi kena kepung. Rumah Nabi kena kepung, yang jadi ganti tempat tidur siapa dia? Sayyiduna Ali karamallahu wajah, sepupu Nabi, menantu Nabi. Dia cover Nabi, dia tidur tempat Nabi. Rumah Nabi kena kepung. Kena kepung dengan orang dan juga ada binatang pun ada, kuda ke unta ke ada lah. Musuh Abu Jahal lah. Dia boleh tengok tapak kaki tu. Dia boleh tengok, dia tengok, dia tengok. Masa tu dia tak pakailah anjing pengesan. Dia tengok, 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 tengok. Dia duduk selak, selak, tengok, 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 tengok. Dia kata Muhammad tak ikut jalan ni. Muhammad ikut jalan lain. Muhammad ikut jalan lain. Tu yang sampai ada musuh berjaya sampai ke depan gua, gua sur. Dia dah sampai dah. Sabit dia nampak sarang laba-laba dengan sarang burung. Tu je. Kalau dia tunduk, dia akan nampak Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dia akan nampak. Tuan-tuan pernah terfikir tak? Nabi dah datang singgah di tempat yang reverse kat belakang pun mereka jumpa, siapa punya cadangan pi tang tu? Salah seorangnya Abu Jahal. Dia boleh menghidu jejak. Dahsyat tu. Ini kepakaran orang-orang yang duk main dengan padang pasir. Kan? Permatang pasir saya tak tahulah, tapi yang saya tahu padang pasir lah. Macam sekarang ada juga. Macam lah ni ada juga orang-orang lagu tu. Dulu masa Gunung Kinabalu bergegak, ingat tak dulu Gunung Kinabalu bergegak, kan dia ada tanduk, patah tanduk satu kan. Kan ramai pendaki-pendaki yang ada hak cedera, ada hak meninggal, ada hak hilang, ingat tak? Tuan-tuan ni banyak baca Quran ni, tak baca surat khabar. Bagus ya. Kan ada pendaki hak hilang. Yang hilang tu akhirnya dapat jumpa atas bantuan siapa dia? Allah Ta'ala tolonglah, betul lah. Tersawuf sungguh. Taklah ni hak di kalangan orang lah. Ha. Atas bantuan siapa dia? Dia panggil Iban Tracker. Iban Tracker. Oh, puak-puak tu memang cekak. Saya kerap duk pergi Kundasang. Jadi kadang-kadang dapat peluang duk sembang-sembang lah. Memang mereka tu mahir. Tak tahu dia baca aku mana. Macam kita di Semenanjung ni, ada golongan dia panggil, ada orang panggil Senoi Prak. Tuan-tuan biasa dengar tak? Senoi Prak. Arwah ayah saya dulu PPH, Pasukan Polis Hutan. Ayah saya duk cerita lah dulu tentang Senoi Prak ni. Tak sangka jadi model ceramah. Senoi Prak ni dulu masa zaman bandit lah, zaman komunis. Depa boleh jejak tu. Maknanya dia sampai tahap dia tengok daun, dia tengok daun, dia tengok daun. Dia boleh kata apa? Depa dah lalu 3 hari. 3 hari dah depa lalu sini dengan hanya tengok daun. Kita pun tengok, kita hak tak senoi ni pun. Kita pun tengok daun tu juga. Hang tengok tang mana? Apa dia share location ke apa? Tengok tak tahu sampai sudah. Ini kelebihan. Dia panggil ilmu survival. Dia tahu macam mana kalau sesat dalam hutan nak cari arah jalan. Oh, dia tahu. Tapi macam tuan-tuan ni saya ingat ada kelebihan tu. Tapi setahun sekali je main benda tu. Bila? Bulan puasa. Bulan Ramadan. Nak-nak pula pukul 12 tengah hari. Oh, ni masak kurma ni. Ni ayam goreng ni. Ha, dia boleh bau dah. Ha, tu tak payah jadi Senoi Prak tak apa. Tuan-tuan dah memang ada kelebihan tu setahun sekali. Tak faham tak apa saja. No? Jadi disebabkan perjalanan Nabi yang sangat bahaya tu yang Nabi ambil masa yang agak panjang untuk nak sampai ke Madinah. Tu tak kira lagi Nabi singgah Gua Sur 3 hari. Keluar menuju ke tak terus Madinah, singgah di Quba dulu. Masuk ke Madinah saat lawatan mengejut, patah balik ke Quba, kemudian baru masuk ke Madinah semula.
official, rasmi disambut dengan gilang gemilang. Ha, itu dalam bulan Rabiul Awal. Tapi tak apalah, pelajaran boleh kita ambil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat cermat. Nabi orang yang cermat, Nabi orang yang sangat tidak gopoh, tak kelangkabut dalam merancang satu-satu tindakan. Maka kita sebagai umat pada hari ini patut ambil pelajaran yang sama juga. Apa dia? Jadilah kita manusia yang cermat, jangan kalut dan jangan duk kelangkabut, jangan tergopoh-gapoh. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? At-ta'anni minallah wal 'ujlatu minasyaitan. Bertenang-tenang itu dari Allah. Gopoh-gapoh, kalut, kelam-kabut itu dari syaitan. Jangan duk kalut, tenang, relax. Kita banyak duk kalut tu yang tak cermat. Kalut nak cakap, kalut nak forward WhatsApp, kalut nak hukum orang. Akhirnya kalut punya kalut tak cermat, penyesalan selepas itu, menyesal. Eh, kalau aku tak kata hari tu no. Eh, ya Allah, awatlah aku. Ah, nampak? Semua mai masa tu. Segala awat, semua mai. Baik itu agama ajak kita dalam hidup kena cermat. Apakah bentuk-bentuk cermat yang kita nak kena ada ikut macam Nabi? Pertama, ha ni, yang pertama eh. Yang maknya daripada tadi ni hak ni baru masuk tajuk. Boleh tuan-tuan ah? Oh, dia jauh lagi perjalanan ni. Nak sampai Madinah jauh lagi ni. Boleh. Kan? Pertama sekali adalah cermat bila berhadapan dengan berita-berita yang tak pasti. Berita-berita yang tak tahu hujung pangkai, tak tahu. Ya ke tak, betul ke tak, kita pun tak tahu. Kita nak kena cermat. Dalam Quran, ayat yang terkenal selalu kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau seorang fasik mai bawa satu berita, maka selidik dulu. Tabayyun. Jangan tibayun. Ada satu lagi tibay. Min tibay. Jangan tibayun. Kena tabayyun. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah ajak kita mai satu berita, set dulu. Dia kalau remote itu button pause. Azat. Sat dulu, sat nanti dulu. Jangan duk hukum lagi, nanti dulu. Lah ni kan zaman dashcam. Lah ni kan zaman dashcam. Faham? Zaman dashcam. Kamera dalam kereta tu kan? Dashcam. Kita menilai orang dengan apa yang kita nampak. Tengok satu video. Video ni lah. Dalam kereta, tengok-tengok. Orang tu pi langgak motor. Pam langgak motor. Apa punya driver? Hang ni lesen terbang ke buta ke apa? Sian kawan tu bawa motor kena langgak. Lepas tu hak komen bawah, ha oh, betul betul ni apa ni? Orang tak ada hati perut tu, mata letak tak mana buta duk main telefon lah ni mu langgak motor. Cerita hak betulnya motor tu langgak lampu isyarat. No? Habis. Awak tak tabayun dulu. Awak tak selidik dulu. Hampa minti bayang. Sian pemandu kereta tu. Dia ikut undang-undang. Kawan tu langgak dia. Dia ligan lampu oren. Pam langgak dia. Hak kena, dah lah dia kena langgak. Kena kutuk. Berjamaah. Lah ni zaman dashcam tau. Tahu kan? Ni pun nampak kamera berapa banyak eh. Ni pun ada orang dengar bukan habis, kerat. Ceramah punya sejam, dia kerat jadi 5 minit. Hak 5 minit tu lah orang kutuk. Padahal yang faham orang sini saja. Sebab tu orang suruh main masjid. Duk tengok ceramah daripada Facebook saja bagus.
Tapi lagi bagus main masjid, dapat ni i'tikaf. Tak, ni bukan marah, menasihat. Tak, pasal kadang duk tengok pakai Facebook saja, pakai menerap sambil makan kuih samprit. Makan bahulu duk gelak. Tak payah ni i'tikaf. Baju tak pakai pun ada. Duduk dalam masjid kena duduk senonoh, tama-tama hak duduk depan pula. Lama tahan kencing ni. Sebab tu kita diajak cermat. Jangan duk mituduh. Tambahan pula lah ni. What we call this animal? Menatai gapo dia ni, apa panggil? Handphone. Gadget. Tuan-tuan tahu rakyat Malaysia? Saya pun tak tahu sebelum ni, baru tahu. Rakyat Malaysia punyalah banyak duit. Pihak SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, MCMC, merekodkan ada di kalangan rakyat Malaysia seramai 195 atau 198 ribu orang memiliki sampai 5 handphone seorang. 5 handphone seorang. Tuan-tuan dah gelak sangatlah. Tuan-tuan pun ada berapa? Hak dalam poket pun dua, hak rumah lagi. Tak, tapi ni sampai 5 handphone. Ni kajian rasmi. 5 handphone seorang, hang buat apa? Buat cakap satu, buat live satu, buat tekan beg kuning satu, sendai pintu satu, buat baling anjing satu. Banyaknya. Tak, handphone bila banyak sangat, ada manfaat tak apa. Banyak sangat handphone, maka banyaklah berita-berita yang sampai. Kawan-kawan grup WhatsApp member sekolah lama, grup-grup WhatsApp geng-geng 69, geng-geng alumni tahun 72, semua ada ni, semua ada. Dan akhirnya mainlah macam-macam berita. Hak kita ni pula, walau duk dengar ceramah siang malam pun sama, kena racun. Aku rasa hak bunuh budak tu bukan orang lain, mak bapak dia juga. Mak bapak dia bunuh. Hang tak baca ada laporan tu? Eh, kalau laporan tu tak betul, dah lama depa saman tu. Sudahnya mana nak tahu? Siasat punya siasat. Lah, bukan mak bapak dia yang bunuh. Siapa tuduh tu, tobat tuan-tuan. Kena minta maaf balik tu. Oh, jangan. Macam dulu kan, ni sajalah cerita tu. Macam dulu di Malaysia kita, ada seorang pemimpin kita viral dulu. Orang duk rakam gambar dia tidur dalam mesyuarat lena, dalam dewan pun lena, dalam majlis-majlis besar pun lena, lena manjang. Ada ramai tuduh, macam ni ke pemimpin, macam mana nak terajui negara, lena, macam-macam orang kata kat dia. Saya pun baru tahu, rupanya dia mengalami penyakit narkolepsi. Penyakit narkolepsi ni, dia berkait benda dalam hidung, dia nak kena operate, yang mengakibatkan seseorang yang kalau kena narkolepsi ni, dia akan mudah mengantuk, dia mudah nak lena. Apa tengok? Ada tak? Ha? Oh, celik semua no? Takut juga kena tuduh sekali kan? Jadi siapa hak tuduh dia kata lena, pemalas, apa lagi? Pi minta maaf kah? Pi minta maaf kah? Benda tak tahu hujung pangkai cerita apa pi tuduh kat dia. Dia pun hidup lagi tu. Eloklah kalau nak pi minta maaf pun. Bahaya, laju sangat. Laju, benda tak tahu hujung pangkai cerita. Tolong cermat. Allah ajak kita kena tabayyun. Atau mungkin ada orang dia kata, tak apalah ustaz, tak ada apa aku no. Okay, saya bukan tak, saya copy paste dari grup sebelah. Saya copy paste, ha? Tak apa aku no. Jenis duk tak apa, tak apa lagu ni, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan dalam satu hadis, kata Nabi, innar rajul la yatakallam bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sesungguhnya seseorang yang bercakap sesuatu yang mana hak dia kata tu dalam sangkaan dia, tak apa aku nak,
tak apa kot. Tak apa lah, kita melawak ya. Hak dia kata tak apa, benda biasa bagi dia tu semua. Perkataan dia itu boleh melempak dia masuk ke dalam neraka sejauh 70 tahun kedalaman neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jangan main-main. Ni mulut jaga. Benda tak tahu hujung pakai, jangan duk bawa cerita. Tuan-tuan tak tahu, jangan. Dengar kata penceramah kita tu menikah dua. Dialah kawan lain dah dia. Rupanya dah. Nama mungkin sama, Ilyas juga. Ilyas lain. Apa jangan. Jangan. Saya bukan takut, tapi dia tu menakutkan tu. Kena cermat sikit, cermat. Ha tu. Jadi yang pertama apa dia? Cermat bila kita berhadapan dengan fitnah. Benda tak tahu hujung pangkal cerita. Pasal apa? Takut-takut sebab perangai tu saja lempak masuk dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Satu. Yang keduanya, kita dalam agama kita diajak supaya jadi manusia yang cermat, jangan gopoh, jangan kelangkabut. Bila? Yang keduanya bila? Iaitu ketika dalam kita beribadah. Dalam ibadat, jangan kalut. Tenang, relax. Hatta dalam semayang kita pun ada tamak. Tamak nina. Ada setengah orang kadang semayang rokok macam ayam patuk padi. Bagi salam lah. Cepat sungguh. Sat sangat semayang. Yang kalut, cermat. Tuan-tuan, kita semayang ni, ni sajalah nak share tu. Kita semayang ni, dia tak sama macam mana-mana amalan kita hak lain. Perbuatan kita hak lain. Apa-apa benda kita buat dalam hidup, rajin duk buat, kerap duk buat, lama-lama kita cekap. Ada orang buat kajian, dia kata, satu orang manusia buat benda sama selama 10,000 jam. Dia duk buat benda tu je selama 10,000 jam. Akhirnya dia akan mahir, cekap dan cepat. Orang yang main badminton, hari-hari dia duk main, lama-lama dia terror lah. Dia cekap lah, laju. Backhand, smash, semua dia tahu, laju. Lomba lari, hari-hari duk berlatih, lama-lama dia cekap, dia laju. Tapi semayang, semayang hari-hari kan? Bukan hari-hari, sehari 5 waktu hak wajib. Makin lama semayang makin tak dengar. Makin lama tadi main badminton, makin lama makin cekap. Semayang makin lama makin tak dengar, cekap, laju. Member kata laju hang noh. Hari-hari, hari-hari aku semayang tu yang laju. Lagu tu kan? Ulama-ulama kita berpesan, tanda seseorang tu dia dah lama menjiwai semayang, khusyuk dalam semayang, tempoh semayang dia makin lama makin panjang. Sujudnya sedap, rokoknya makin sedap. No? Tambah majlis kita ni pun, kapek pun sedap ni. Kadang ada sengah-sengah majlis, kapek baru. Kita sujud tu tenggelam muka. Dia nak tahu kapek masjid tu baru ke tak, senang kan? Bila bulu kapek bertemu dengan bulu hidung. Oh, tu tanda kapek baru tu. Lama tenggelam. Angkat-angkat bekas muka. Oh, tu khusyuk semua. Khusyuk kan? Orang kita semayang ni, makin lama kita semayang, dia bukan kira makin cekap dah. Dia makin khusyuk. Dia makin relax, dia tenang. Anak-anak muda sungguh ha, macam adik-adik kita, dia bukan jiwa. Dia semayang pasal mak suruh.
pak dia katok lagi, mak dia tibai, tu dia sembahyang. Kita takkan bini nak tibai. Nah, kita sembahyang ada feeling, relax, tenang gitu. Sembahyang jangan kalut. Sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada menyebutkan ada manusia dia punya sembahyang 60 tahun Allah tak terima. Bukan 6 tahun, 60 tahun solat dia Allah tak terima. Pasal apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, innar rajul la yusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimu ruku' wa la yatimu sujud wa yatimu sujud wa la yatimu ruku'. Nabi kata ada orang yang dia punya semayang selama 60 tahun Allah tak terima semayang dia. Pasal? Pasal apa? Semayang dia Tuhan tak terima. Pasal apa? Banyak duk garu kan? Banyak apa? Sebab bila dia sujud, dia tak sempurnakan sujud dia. Atau kalau sujud tu sempurna, rokok dia tak sempurna. Main patuk-patuk lah. Macam tu. Lebih kurang lah. Jangan. Tuan-tuan semayang elok-elok. Solatlah kita seperti solat muwadda'. Solat kita yang terakhir. Sekejap kita nak semayang isyak. Siapa dalam masjid ni boleh jamin dia akan semayang subuh pagi esok? Siapa boleh jamin dia akan semayang subuh pagi esok? Memang dia nak, tapi siapa boleh jamin dia akan semayang subuh pagi esok? Belum tahu. Belum tahu kan? Rupanya isyak sat lagi lah. Isyak kita yang terakhir. Semayang lelok. Semayang lelok. Dah lah lah ni musim ramai meninggal mengejut. Ramai mati mengejut lah ni. Meninggal dalam semayang. Penceramah pun meninggal waktu ceramah. Allah. Penceramah pun meninggal. Tengah duk bagi kuliah meninggal. Tak paling baru Tok Imam di Kuala Nerang kan. Meninggal masa tengah tazkirah bab alam barzah. Meninggal. Penceramah meninggal. Tapi hak dengar ceramah lagi banyak meninggal. Tak faham no? Jadi tak apalah, hak ceramah ke hak bagi hak dengar ceramah, sama-sama beringat. Ha tu dia. Kena beringat. Mayang jangan buat main. Kena cermat dalam semayang tu, kena cermat. Hatta kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lambat lambat join semayang berjamaah pun jangan kalut. Jangan kalut. Relax, relax. Pasal ada orang kadang pasal dia nak ligan rakaat tu imam tu dia dia hantam main parking masuk main bubuh ya. Selipar pun terbang mana dia pun. Dia sepak habis selipar penceramah semua. Nah, pasal biasa jadi. Kan? Kita habis tu ya tadi abang tu imam. Kita selip kasut tak elok pun, tak lawa pun, tapi tak larat nak beli baru pun, hilang sedia. Hilang macam puas cari tak jumpa habis sudah. Tak tahu jemaah mana curi ke, sangka baik noh, dia sepak masuk longkang pun. Saya pun menung depan masjid duk cari tak jumpa AJK mai. Awak ustaz. Hilang pula kasut tu. Tak apa ustaz. Ujian Allah. Insaf lah. Insaf. Dia kata tak apa ustaz. Nah, tak apa tak apa. Kami masjid sponsor ustaz kasut baru. Oh lega. Alhamdulillah. Dapat cap gajah tu pun tak apa dah. Sekali dia buat main. Elok selipar tu. Dia tulis hak masjid. Selipar tu siap gunting depan. Jari kita jadi lagu tu. Dah lah lepas tu nak naik kapal terbang. Pramugari tengok sedih ustaz. Tak ada job pun no. Selipar mu kerat depan. Hak masjid dah tu. No? Ha, jadi
kesimpulannya jangan ambil selipar penceramah nah, tolonglah pesanan penaja, tapi katanya dah diselamatkan dah. Ha, tak apa, selamat dah, dia kata ambil berkat ke ustaz, banyak lagi berkat benda lain. Tajuk apa kita ni, lari tajuk ni, jangan duk kalut. Siapa hak mai lambat dengar tu imam, Allahu akbar. Lepas tu pula tu imam, inna a'tayna kal kaus, inna a'tayna Allah. Dia baru sampai tang parking motor, baru tongkat motor, kelang kabut terekam masuk dalam. Relax, cermat, cermat. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak kat kita, iza uqimatis solah fala ta'tuha wa antum tas'auna walakin atauha wa antum tamshauna wa alaikumus sakinah. Masuk waktu isyak dah, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini insya-Allah. Allahumma rabb hadzihi da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita bersempena dengan ceramah awal Muharram kita bersempena dengan tahun baru Hijrah, yang kita membincangkan berkaitan tentang berhijrah menjadi manusia yang cermat dan tidak gopoh dan kelam kabut. Tadi saya sebutkan salah satu daripada sifat cermat nak kena ada adalah cermat dalam beribadat. Kita bila dengar kata tu imam Bilal ataupun tak kisahlah, sama ada macam saya sebutkan tadi dalam hadis Nabi sebutkan, sekiranya solat dah nak didirikan ataupun tok bila dah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah kan, maka kita yang masih di luar sana jangan kalut, jangan kelang kabut, pelan-pelan, tenang, jangan gopoh. Masuk dalam masjid dalam keadaan sakinah, tenang, relax. Kalau tak dan sekalipun, tak dan, tak sempat ke apa sekalipun, mana-mana rakaat hak kita tak dan dengan tok imam tu, kita jadi masbuk, tambahlah satgi, kan? Lengkapkanlah. Tak cukup satu rakaat, tambah satgi satu rakaat, bangkitlah lepas tayat akhir tu, bangkitlah, tambah. Jangan duk kalut. Sebab itu cuma ialah imam-imam pun samalah. Imam pun antara waktu-waktu yang digalakkan untuk bagi masa sikit, bila antaranya ketika rukuk, bagi masa sikit. Kadang tengah rukuk bunyi tapak kaki jemaah baru masuk, jadi imam tu dia tahu ada jemaah nak ligan rakaat, bagi masa sat. Maghrib lah biasanya noh, orang berbalik kerja kan, bagi masa sat. Tapi jangan tunggu sampai isyak. Osteoporosis hal belakang tu bongkok sungguh. Maknanya padan-padan lah, noh, agak-agak waktu rokok, dan yang keduanya bila waktu tahiyat akhir. Masa tahiyat akhir tu bagi masa sikit supaya ada hak baru sampai dan juga dapat pahala jemaah, walaupun dapat hujung-hujung dah satgi, bagi masa sikit. Ha tu. Tapi kita ni pula sebagai jemaah hak lambat ni, lambat-lambat nak buat lagu mana? Tambah dulu masa musim PKP noh, dengan nak kena bawa sejadah sendiri, pelituk muka, scan My Sejahtera. Komat dah. Oh hak ni tu sejadah tinggal pula mana, aduh pelituk muka pula tinggal mana kan, kalut time tu, kalut, kena main awal subuh. Kenangan, kenangan kan. Jadi jangan kalut, mana tak dan tambahlah satgi. Ataupun kita duk tengah makan, kita duk makan, tiba-tiba
siap-siap dah nak semayang dah, ataupun untuk bila dah komat dah pun sama juga, jangan kalut, habiskan makan tu dulu. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, iza kana ahadukum ala ta'am fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis solah. Kalau sekiranya di kalangan kita ni tengah duk makan lah, tengah duk makan, tiba-tiba semayang dah nak didirikan, tok bila dah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah, kita hak duk makan ni kadang rasa serba salah makan mana, member pula makan biusu biusu panas, takkan nak hirup lagu tu, berasak telinga tak boleh dak. Kalau makan benda roti ke apa laju boleh perabing, ni duk hembui lagi biusu komat lah, nak buat ke mana kan? Benda ni saya duk nampak banyak duk jadi masa bulan puasa. Kita kan buka puasa di masjid, buka puasa masjid, hak komat tu dia jenis makan kurma, dia boh 3 biji dia pergi komat. Sat lu ni member hak nasi ni, hak nasi tu pula dia tak boleh, dia kata aku perut Melayu, aku kena nasi, aku boh kurma sat lagi maghrib jadi 2 rakaat lah, rakaat 3 tak ada hilang lah. Ataupun sat lagi aku bawa pinggan pergi ke soft sat lagi, ada jenis aku tu, dia tak boleh, tak apa lah. Jadi Nabi ajar, walaupun solat nak dah nak didirikan, duk makan lagi, relax, perhabis makan tu dulu. Tapi perhabis tu pun perhabis hak dalam pinggan, bukan hak dalam periuk. Apa faham tak ni? Nah. Nah, hak dalam hak saki-baki hak hujung-hujung tu, hak tu tak apalah perhabis. Sagi pas maghrib sambung lain. Hang duk pulun hak dalam periuk lagi, memang tak maghrib lah jawabnya. Dan kalau sekiranya masih awal waktu, kalau kita duk makan maghrib lagi 5 minit nak habis nak masuk isyak, duk makan lagi kena pergi semayang dulu lah. Makan tinggal lu semayang lu, nak habis waktu dah ni. Jangan duk pakai dalil ni, apa ni orang nak semayang hang duk makan lagi. Hang tak dengar kan Nabi kata, oh sudah. Hak Nabi kata ni, kalau orang awal waktu lagi masih ada masa, ini hujung-hujung waktu dah, hang mau semayang pun lewat, time lewat-lewat ni lah hang baru nak makan, tak boleh lagu tu. Dia faham lah maksudnya kan, ibadat cermat, jangan duk kalut. Tapi ada orang manusia tu macam-macam jenis orang, ada orang kadang-kadang cermat sangat cermat sangat, lagi-lagi bila dia baca surah Al-Fatihah. Betul, surah Al-Fatihah ni rukun qauli, rukun qauli, rukun qauli, rukun maknanya kena baca dengan tajwid yang sempurna, yang elok, yang tepat. Tapi agaknya dia cermat sangat noh, dia punya bacaan noh, sampai kita hak duduk sebelah pun tersangkut noh. Bismillah, bismillah, bis, bis, bismillah, bis saja kat 6 kali cermat noh. Alhamdulillah, ghair maghum dong dong dong. Kita hak duduk sebelah dia ni rasa rezeki sungguh dapat duduk sebelah orang tua ni. Walau saja ulang 6 kali tu, nak dolin tu macam seksa tu. Kita dalam hati hak duduk sebelah dia ni, hang ni makan beras apa ni, teruk kan. Biasa jumpa tu, dia cermat sangat sampai tajwid tu nak kemas, oh lah. Tak macam tak faham, tak apalah, tak biasa jumpa kot.
Jangan betul tu teruk kan. Kesian member sebelah. Awak ustaz cerita ni biasa jadi. Biasa jadi haduk cerita ni. Kita kadang senok tahan. Tahan nak tergelak. Awak dah teruk sangat ni. Yang betul tu. Tak apalah, kita doa lah. Moga-moga tahun baru hijrah ni dia berhijrah ke arah yang lebih lebih tenang. Baca Quran, Fatihah tu betul. Memang kena jaga tajwid. Teruk kan? Sian. No? Ha, tu. Maknanya apa? Dalam ibadat, nak kena cermat. Jangan duk kalut. Jangan kalut sangat. No? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga dalam kehidupan, jangan kalut dan kena cermat. Apa dia? Yang ketiganya adalah kena cermat dalam menuntut ilmu. Jangan kalut, jangan tergopoh-gapoh dalam menuntut ilmu. Jangan duk kalut. Cermat dalam menuntut ilmu. Pasal apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri Allah Taala pernah tegur. Nabi Allah tegur nabi kita. Jadi hak bukan nabi ni dengar elok-elok. Nabi kita, Allah tegur nabi kita ketika mana apa? Ketika malaikat Jibril duk ajar ayat Al-Quran, nabi kita ada sedikit tergesa-gesa. Nabi ada sedikit tergesa-gesa nak ulang ayat yang diajar, sedangkan sepatutnya dengar dulu. Kan? Apa dia? Allah Taala sebut dalam Quran, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad, disebabkan engkau nak menghafal ayat yang baru turun kepadamu, engkau menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Surah Al-Qiyamah ayat 16. Allah tegur nabi kita. Sat, dengar dulu ayat ni. Kan ada orang macam tu. Kita baru duk ajak dia. Kan? Kita baru duk ajak dia. Sabih. Sat. Dengar dulu. Ah, okey. Kan? Kita duk sabih, dia mak sabih. Sat, dengar dulu. Baik itu apa? Contohlah, tok guru tu ajak. Maka oleh itu, maka nan, orang aku baca kau dengar dulu. Ha, lagu tu. Dia dalam mengaji memang lagu tu. Kena sabar. Ada orang tak sabar. Tanya. Sebenarnya bertanya tu bagus. Tapi kalau kasratus soal, banyak tanya, tak bagus. Tu nampak pemalas. Hang malas nak mengaji, hang kira duk tanya kan. Orang kalau betul mengaji, kata Imam Syafi'i apa dia? Tuluz zaman. Kena ada masa yang panjang. Dia tak boleh ilmu ni main singkat-singkat macam tuan-tuan tengok YouTube. Kira nak skip je. Panjang ustaz ni bawa alhamdulillah wassalatu wassalam. Lambat. Skip. Tak boleh. Mengaji bukan lagu tu. Dengar. Satu-satu-satu. Masa kena panjang. Ada kadang orang, tok guru ajak tak habis. Sibuk nak tanya soalan. Tuan Syekh nak tanya sikit soalan ni apa? Silakan. Ni apa? Apa hukum? Soalan tu bagus. Tapi soalan tu, bab yang keempat. Lah, kita bukan bab satu. Muqaddimah. Lepas tu, hak tanya, cerita apa ya? Tak boleh, kena sabar. Mengaji ni dia ada silibus. Satu-satu nizam, disiplin dia. Tak boleh melangkau-langkau, tak boleh. Sebab tu mengaji kena sabar. Ni hak duduk depan ni pun sabar ni. Hak lagi depan lagi sabar. Kalau aku tahu panjang lagu ni, aku balik dah tadi. Biasa dengar ustaz ni dia buat lawak, cengih pula malam ni. Hak duduk tepi pintu tu lega, padam ke apa, aku boleh balik dulu. Contoh lah. Sebab tu jangan kalut, ngaji kena cermat. Satu.
Jenis orang mengaji celuk-celuk ni yang duk jadi banyak huru-hara masyarakat tu. Baru mai kuliah maghrib 2-3 kali, sibuk nak berdebat. Sibuk nak berdebat. Malam esok jangan lupa saksikan, saya akan berdebat dengan ustaz tu jam 8 malam dekat TikTok. Jangan lupa tengok. Apa jenis lagu tu? Siang malam ajak berdebat panjang. Agama bukan dengan cara macam tu. Kita berbahas dengan harmoni. Itu cara bertumbuk belakang lorong. Jumpa esok malam, ke 8 malam, belakang baik batang tempat biasa. Oh, angkat geng, aku angkat geng. Ugama bukan lagu tu mengaji elok-elok. Ha? Kena sabar lah mengaji, menuntut ilmu. Kena banyak sabar. No? Ha, itu. Jadi kita kena cermat dan jangan tergopoh-gopoh dalam menuntut ilmu. Tiga. Yang keempat, kita juga diajak kena cermat dan jangan kelangkabut. Bila? Iaitu ketika kita nak memberikan pendapat dan pandangan. Hari ini tuan-tuan yang kita bimbang adalah ada jenis-jenis manusia laju sangat buat keluar pendapat. Laju sangat. Bila orang tanya dia, mana hang dapat benda ni? Tok guru saya kata. Adalah seorang ulama berkata. Main lagu tu lah. Tak boleh. Baik tu orang alim dulu, bila ditanyakan soalan, mereka punya jawapan tu ketak nak jawab. Takut-takut jawapan tu ada silap. Ada silap. Saidina Umar Al-Khattab, bersempena nama masjid kita ni, orang pernah tanya dia soalan. Tuan-tuan tahu apa jawapan Saidina Umar? Dia kata hampa pergi tanya dengan veteran-veteran Badar. Pergi tanya mereka. Mereka lagi senior. Mereka orang lama. Pergi tanya dengan veteran-veteran Badar. Mereka lagi orang lama. Padahal Saidina Umar ni pun alim. Mau tak alim tuan-tuan. Nabi pernah sebut umat dulu, ada dalam kalangan umat dulu yang firasat dia tepat. Firasat dia tepat. Dan kalau ada orang lagu tu zaman ni, Umar. Umar lah orangnya. Tak alim lagi tahu tu. Dan Nabi pernah sebut, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Orang setara level tu, ni Saidina Umar tau, bukan Haji Umar. Haji Umar pun bagus dah. Ini Saidina Umar tau. Orang tanya soalan kat dia, dia boleh kata, tanya orang lagi yang alim lah. Merendah diri, tawaduk. Ni hak tak berapa nak Umar ni. Laju sangat jawab soalan ni. No? Laju sangat. Relax dulu, tenang. Sebab itu Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, ketika orang tanya dia dengan 48 soalan, dia hanya jawab 32 saja. Lain-lain, wallahu a'lam, la adri, saya tak tahu. Tu ulama besar tuan-tuan tu, kitab berjilid, dia boleh jawab apa? La adri, saya tak tahu. Hak dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Tapi kita hari ni nak kata tak tahu tu mungkin ego kot no. Rasa malu kot. Duk ceramah kot TV, kot radio semua, tiba-tiba kata wallahu a'lam. Nampak ceroy kot no. Ceroy. Tak berapa kemah no ilmu dia. Tapi yalah, ustaz-ustaz pun janganlah semuanya wallahu a'lam. Sampai tak tahu apa, teruk ngah. Lepas tu buka soalan pula tu. Hang kalau rasa ilmu tak berapa nak sangat, tu so buka soalan, soal jawab lah. Ha, silakan kalau ada soalan. Fuh, cara silakan tu. Tu sedap tu. Tiba orang tanya soalan. Ha, ustaz ni apa hukum kalau makcik? Bagus soalan makcik. Tapi jawapan dia, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Pakcik tu pula. Ha, Pak Long, apa soalan Pak Long? Ha, ni ustaz nak tanya ni pasal saya ni apa-apa. Bagus soalan Pak Long, tapi jawapan dia wallahu a'lam. Baik tu, so buka soalan. Lekat jadi ustaz wallahu a'lam, jadi hangpa tak tahu apa langsung. Baik tu, so buka soal jawab.
Saya biasa kena tuan-tuan. Dia kadang saya fahamlah kan. Kadang-kadang ada orang-orang macam-macam orang laser-laser ni kan, dia tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, nak tanya sikitlah. Macam makcik ni kan nak tanya pasal faraid ni. Bahagian pusaka apa ni?" Saya awal-awal saya baklah. Saya kata, "Makcik, maaf cik, saya bab-bab faraid ni saya tak pandai. Tak mahir, bukan duk main dengan benda tu. Tapi saya ada member. Saya ada nombor dia. Kalau makcik nak saya bagi." Oh, dia memang cekap lah. Kira-kira ni per berapa dia tahu lah. Tahu makcik tu kata apa? "Loh, ustaz kan? Ustaz pun tak tahu. Ustaz pun tak tahu no." Apa perasaan tuan-tuan? No? Ustaz lu Mesir kan? Sengak ustaz kita. Ustaz pun orang panggil, tak layak jadi ustaz pun. Dah lah, takkan ustaz pun tak tahu. Sakit kau. Dia masuk dalam. Tu yang kadang-kadang dia hentam jawab pi ya. Daripada aku kena kutuk, jawab pi. Tak boleh. Dan hak bertanya tu pun, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah pada orang yang pakar bidang dia. Tuan-tuan, ustaz ni pun macam doktor juga. Doktor pun ada bidang. Ada doktor gigi, doktor haiwan. Doktor juga. Doktor sakit puan. Doktor juga. Betul? Ustaz pun sama. Tuan-tuan sakit gigi. Tapi jumpa doktor sakit puan. Kena ke? Kan doktor. Mungkin dia akan jawab jugalah. Makcik punya masalah ni. Sakit gigi no? Mungkin dia ada kaitan dengan rahim makcik lah. Makcik punya rahim mungkin dah tercabut kot mungkin. Dia ada kaitan dengan gusi. Gusi makcik dia punya rahim. Apa benda punya jawapan? No? Ni contoh lah. Tak sesuai. Ustaz-ustaz pun sama. Ustaz-ustaz pun dia ada bidang dia. Mungkin dia boleh jawab, tapi jawapan dia mungkin tak sefaqih orang-orang yang takhasus bidang dia. Tuan-tuan ada masalah fiqh, pergi tanya dengan ustaz bidang tajwid. InsyaAllah ustaz tu boleh jawab. Tapi nak tanya lebih-lebih mungkin tak sampai. Tapi tuan-tuan duk paksa juga ustaz tu jawab, ustaz tajwid tu jawab, hujung-hujung dia jawab jugalah. Buat macam mana? Jadi masalah makcik ni yang berkait tentang wuduk tadi tu, hukum dia idram mislain ataupun ikhfa hakiki lah saya ingat. Loh, ustaz ni orang tanya betul-betul. Dah tanya macam saya mana tahu. Makcik kata saya ni mengaji tak habis lah apa lah. Tanya orang bersesuaian dengan bidang dia. Tu ingat. Hak kita ni pula ilmu tak berapa nak kemas sangat, tu so duk rajin duk buka-buka soalan. Kalau tidak habis cermat. Dan yang kelimanya, kita dalam agama diajak supaya cermat dan jangan kalut dalam menyampaikan dakwah. Dalam kita berdakwah jangan kalut, relax. Pasal apa? Allah ajak kita dalam surah Al-As, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabar. Saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan sabar. Yang kena sabar siapa dia? Hak bercakap ke hak dengar? Wa tawasaw, saling, sama-sama kena sabar. Hak cakap pun kena sabar. Pasal apa? Pasal duk tengok ramai duk menguap.
Jadi mulut naga pun ada rimau. Oh, dengan rasa tak bersalah. Sekali ustaz tengok dia tutup sat. Eh, jangan nak muak-muak tak apa. Jangan duk tahan tak lagi rahang. Kan sian kan dia. Faham, tidur tak cukup kan. Sebab itu orang suka main majlis ilmu. Ramai orang tuan-tuan dia mengalami masalah tak dapat tidur malam. Masalah susah tidur tu dia panggil apa, penyakit apa? Ha? Insomnia kan? Ha, susah tidur malam, susah nak lena. Dak mata pejam tapi tak lena. Tahu kan? Insomnia kan? Ha. Apa suruh dia main dengar ceramah tengok? InsyaAllah. Member dia tanya, macam mana? Bagus ceramah? Bagus. Ustaz tu baru bagi salam. Aku lena. Lega. Tiga malam tak boleh lena. Dengar ceramah. Bagus. Faham tak faham belakang cerita. Janji lena. Bagus. Ha. Nah, nah. Ya, tapi jangan lena lama sangat. Sekiranya dia pun angkat di kolah masjid. Eh. Kan? Lepas tu dakwah ni kena sabar. Kena sabar. Kena sabar. Pengharaman arak. Syariat pengharaman arak tu bukan terus haram. Berperingkat. Kalau tengok dalam Quran, berapa kali peringkat dia? Surah An-Nahl ayat 67, Al-Baqarah ayat 219, Surah An-Nisa ayat 43, Surah Al-Maidah ayat 91. Bukan terus kata haram. Tak. Sikit-sikit-sikit lah kali baru haram. Kita dakwah pun sama. Kita berceramah, menyampaikan ilmu, buat program. Jemaah tak ramai. Janganlah putus asa. Malah nak buat. Panggil ceramah punya job, banyak ni punya orang. Sikit. Saya dulu pernah ceramah satu tempat. Yang dengar ceramah saya tak sampai 20 orang. Saya tanya dengan AJK, tanya. Pi mana mereka ni? Awak saja, saya tak sedih tapi kesian kat dia lah, buat macam-macam perancangan. Awak tak open nak ramai siapa? Tahu dia kata apa? Saya jarang dengar jawapan macam tu, tapi tu yang ingat. Tak tahu lah ustaz, orang sini semua tak ada iman. Saya kata tak buat poster kan, buat poster sikit ke, masuk dalam WhatsApp ke apa. Sama lah, tak buat pun. Kami tulis dekat whiteboard. Tulis dekat whiteboard. Kuliah perdana Ustaz TV. Tulis dekat whiteboard. Awak whiteboard tu tepi jalan ke? Tak, whiteboard dalam masjid. Padan lah. Sabar, buat program pun kena sabar, berperingkat. Kita tak boleh nak harap anak kita terus berubah. Hantar masuk kem motivasi anak soleh, balik-balik harap jadi malaikat, jadi tu imam tu. Tak boleh. Ya. Lek lu. Dia pelan-pelan lah. Manusia nak berubah ambil masa. Kadang-kadang tu, ada orang saya pernah tengok, dia harapkan anak dia berubah jadi bagus. Tapi bapak dia pun lebih kurang. Ya. Sama. 2x5. Ada kadang ayah tu main hantar anak dia masuk kem anak soleh. Ayah dia briefing kita. Oh, anak saya ni dia masuk ayah. Ya ni ketegak. Kepala batu. Itu kaplah batu juga ada duduk tu. Kaplah batu punya budak. Kita cakap dia melawan. Mak dia nasihat tak jalan. Jadi saya harap anak saya ni masuk dalam program ni. Dia balik, dia insaf lah. Okey lah. Sampai hari terakhir, budak-budak tu nak balik. Buatlah sikit kesedaran, menangis ingat kubur, ingat mak bapak, teriak habis. Oh, menangis semua. Jadi budak tu menangis. Ayah dia duduk belakang, duduk miwasak. Jadi semua budak-budak pergi kat mak bapak masing-masing. Pak dia baru main. Kita kata dah, cik, anak cik bagus. Semayang jemaah semua bagus. Dengar cakap fesi semua bagus. Tahu ayah dia kata apa? Ni teriak ni sat lah. Dulu hantar dah masuk program Hasan Ali, Fazilah Kamsah. Macam ni, teriak lagu ni. Balik sama kan. Sama kan. Tuan-tuan rasa,
Yang patut masuk kem anak soleh tu siapa? Tahu dah? Pak dia patut kem bapak soleh lain kali. Tu lah tu. Kita kalau nak buat perubahan, biar sama-sama dan kena sabar. Kita ajak anak kita bertahun-tahun. Ini baru 3 hari 2 malam balik nak jadi malaikat. Sabar dulu. Dakwah kena cermat, pelan-pelan. InsyaAllah sampai masanya dia akan jadi yang kita harapkan. Cukuplah sekadar ni lah sembang-sembang kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan menjadi di kalangan manusia yang lepas pada ni, tahun baru, lebih berhati-hati, lebih cermat. Jangan kalut. Dan dengan itu juga, kita akan jadi manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa mak ayah kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa anak-anak dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersempena dengan tahun baru hijrah ni, ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa dekat dan rapat dengan masjid, ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang mencintai majlis-majlis ilmu. Ya Allah, kurniakanlah kami kesempatan dan rezeki untuk menjejakkan kaki ke tanah suci-Mu, ya Allah, suatu hari nanti, ya Allah, sebagai tetamu-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Umar Ibn Al-Khattab ini, ya Allah, anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi manusia soleh, menjadi manusia yang akan memimpin manusia lain ke jalan redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan kami sedang beramal soleh, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami tak sempat bertaubat padamu, ya Allah. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan kami sedang bergelumang maksiat, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.